UTS, saya akan koordinasi dulu dengan dosen utama konsep UTS seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi B9 ini yang dengan Pak Pramono ya. B9 ini salah satu kelas ya yang memang treatmentnya berbeda ya, treatmentnya berbeda. Karena apa? Karena memang kita harus menyelesaikan proposal itu akhir semester ini. Nggak kerasa sudah setengah semester kita udah berjalan. Dan setengah semester ini teman-teman juga banyak yang masih bingung. Apakah sampai sekarang Anda sudah yakin dengan pilihan Anda? Apakah yakin dengan pilihannya atau enggak? Atau masih galau dengan apa yang ingin diteliti? Gimana? Masih bingung atau masih ini? Masih bingung, Bapak. Bingungnya di mana? Itu, Pak. Kalau saya kan tentang wawancara gitu kan, Pak. Takutnya nanti ini apa dia ngingat-ngingat masa lalunya lagi jadi sakit hati lagi, Pak. Saya takutnya seperti itu. Oh, ya. Nggak bisa move on gitu ya. Gitu ya. Dia nyawang sepion gitu ya. Kalau kata Deni Caknan, dia nyawang spion gitu ya. Malah bebani gitu ya. Lagunya kartonnya nomor terjanji ya. Gitu ya. Khawatir ketika kita wawancara, interview, terus informannya trauma. Kemudian dia akhirnya sedih gitu. Kualitatif ya berarti ya, Sela ya? Iya, Bapak. Oke, kualitatif. Oke, yang lain dulu, silakan. Ini kualitatif, takut ini. Saya, Bapak, masih bingung. Kan apa, kemarin itu saya berpikir yang penelantaran itu kan. Cuman kalau dipikir-pikir, saya kok kalau wawancara ke itu, orang tuanya itu mau diwawancara atau enggak gitu. Terus sekarang saya kepikiran, apa itu judul dengan apa itu metode kuantitatif cuman Oke. tentang stunting gitu. Oke, stunting. Kualitatif ya awalnya ya. Sudah iya. setengah perjalanan dan berganti itu wajar ya, enggak apa-apa. Daripada nanti sudah pertemuan ke-14 saya mau ganti, Pak. Waduh, ya, jangan kayak gitu. Cuman apa-apa. masih Ayo. Kayak bingung, Pak, apa di antara keduanya gitu. Oh ya. Belum memilih. Sudah sholat istikharah? Nah, perlu itu, ya. Perlu. Coba, ya. Ayo yang lain dulu. Ada lagi? Sela, Dewi. Iya, Pak. Saya, Bapak. Ya, Asian, silakan. Asian, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Nah, kalau saya itu kemarin sempat konsultasi sama salah satu dosen terkait judul saya. Karena saya sempat tertolak sama Bapak waktu itu judulnya. Terus saya mencoba tuh ganti, terus dapatlah inspirasi kan Pak. Nah, tapi ternyata ada judulnya saya itu, kan itu jatuhnya arahnya ke metode kuantitatif kan Pak. Nah, saya itu ada dua nih kebingungannya. Yang pertama, saya bingung karena kemarin sempat di komen, ini dok masih kurang variabel Y-nya, katanya kayak gitu. Terus jadi saya masih harus nyari variabel Y-nya untuk melengkapi judulnya saya ini. Sama, saya tuh takut satu, Bapak. Saya tuh kalau mengambil kuantitatif, saya takut nggak bisa ngejelasinnya. Nah, itu yang jadi saya galau, Pak. Tapi kata motivasi dari beliau, nggak apa-apa, dok. Kalau misal kuantitatif itu lebih cepat selesainya. Katanya kayak gitu, Bapak. Betul. Jadi saya masih harus banyak belajar di statistiknya, gitu. Betul. By the way, saya nolak apa ya? Nolak judul, Bapak. Bukan nolak apa-apa. Keluar. Saya perasaan nggak aduh jangan menolak gitu ya, nggak enak saya.
Enggak, Bapak. Gimana, Maksudnya tuh gimana? kemarin tuh kan kan sempat udah ada beberapa judul, cuman kan kata Bapak alangkah lebih baiknya tuh jangan jangan ini, karena kan untuk skripsi juga melihat jangka panjangnya. Kalau misalnya Zian waktu itu tetap ngambil yang tentang isoman, itu tuh hanya berlaku sampai apa ya? Mungkin kira-kira Oh, paling lama yang ya. 5 tahun ke depan itu. Nah, Oke. sementara kan apa ya? Adanya skripsi ini kan juga bisa jadi keilmuan yang bisa dipakai untuk jangka panjang seperti itu. Nah, Ya, ya, jadi ya, ya, karena ya. itu, jadi saya mikir, iya benar juga katanya Bapak gitu. Apalagi kan sementara bisa kita lihat juga dan bisa kita rasakan semuanya. Sekarang pandemi ini tuh udah bukan jadi kayak yang kayak hal yang ditakuti kayak biasanya yang kemarin. Sekarang perlahan-lahan itu udah mau jadi endemi kayak yang Pak Yudit bilang. Sehingga saya tuh mikir-mikir terus dan dapatlah inspirasi gitu, Bapak. Jadi kendala saya ada dua. Yang pertama, saya masih takut sama masih ragu mau tetap terus ngambil kuantitatif sama ini, Pak, sama yang tadi saya masih kurang variabel Y-nya itu. Ya, baik. Silakan satu lagi. Saya, Pak. Ya, boleh. Entan. Saya masih bingung. Kan mau pengembangan atau PTK? Karena kan saya tuh pingin buat aplikasi gitu kan, Pak. Tapi ini kan saya terinspirasi dari di negara Jepang. Kayak pendidikan PTK-nya itu tuh pakai aplikasi yang mencoba membuat aplikasinya itu diaplikasikan di Indonesia kayak gitu. Aplikasi apa? Digital? Iya. Ada risetnya? Ada contohnya? Kalau saya cari itu nggak ada yang kayak yang saya pinginkan gitu loh. Enggak, maksudnya di Jepang mereka ngapain? Itu tuh kayak semacam aplikasi yang kayak origami kayak gitu kan, Pak. Tapi kalau saya tuh kayak Origami. Oke. jadi nanti tuh di situ tuh pingin tak buat anaknya itu menggambar kayak melukis atau mewarnai, setelah itu di print out. Nah, habis itu Oke. mereka melakukan kayak motorik halusnya kayak gitu, Pak. Oh, oke. Seni Cuma melipat saya masih kertas. bingung. Oke. Ya, masih bingung kayak itu mau tak buat PTK atau Pengembangan. pengembangan atau gitu. Iya. Oke, ya 5 dulu ya, sebentar ya, nanti gantian. Dari yang terakhir dulu ya. Saya kebiasaan kalau mengingat itu yang belakangan dulu ya. Ya wajar ya. Memori itu kan yang depan dulu yang barusan kita dengar itu yang diingat. Jadi kalau pengembangan atau PTK, kalau sudah ada produknya ya, kalau sudah ada produknya itu berarti kita ini sudah record belum ya? Bentar. Oh, belum record. Wah, ada gangguan teknis ya. Nah, udah. Oke. Jadi kalau loh, mana catatan saya tadi? Baik. Ah, Intan ya. Kalau PTK itu sudah ada produknya, produknya harus di apa namanya? Dicoba dulu, diterapkan. Apakah produknya itu mengatasi masalah atau tidak di sebuah kelompok atau kelas gitu ya. Itu namanya PTK. Nah, kalau Intan tidak memiliki kelas, nah ini agak repot nih. Kamu harus cari kelas dulu nih. Kelas maksudnya apa? Yang untuk uji coba, untuk kelompok kontrol, ya. Kelompok yang diuji cobakan itu. PTK. Ya. Kalau pengembangan itu
teman-teman membuat sebuah produk, ya, membuat sebuah model, membuat sebuah barang, membuat sebuah media atau apapun yang sifatnya adalah produk, ya. Jadi produk. Produk itu apa aja, Pak? Produk itu bisa berupa mungkin mainan, ya. Bisa berupa tarian, bisa berupa metode, ya, metode pembelajaran, bisa sebuah cerita, bisa konsep, ya. Nah, tidak wajib itu berhasil atau enggak. Nah, efektif atau tidak itu enggak, tidak apa namanya, diwajibkan. Bukan menjadi tujuan skripsi pengembangan. Skripsi pengembangan hanya menciptakan sesuatu, jadi create something. Ya, even if it's a good or services. Baik itu barang ataupun konsep atau jasa atau pelayanan. Model tarian agar anak-anak menjadi lebih apa namanya aktif motorik kasarnya atau motoriknya itu boleh ya. Media pembelajaran huruf hijaiyah menggunakan TikTok, nah itu boleh, itu pengembangan, tidak perlu diukur apakah itu berhasil atau enggak, itu enggak usah diukur. Nah itu pengembangan. Kalau PTK produknya harus ada dulu ya, lalu diuji cobakan di sebuah kelompok melalui siklus-siklus. Nah, kalau nanti misal teman-teman itu produknya saya bikin sendiri Pak, lalu saya mau PTK-kan, nah itu berarti bikin dua skripsi begitu, ya? Itu bikin dua skripsi. Nggak bisa Anda bikin anuan apa pilih, harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Ya, kalau mau PTK PTK. Kalau mau pengembangan, pengembangan. Kalau mau produk, produk, gitu ya. Jadi pilih salah satu, ya. Pilih salah satu, mau pengembangan atau mau produk, gitu. Ya itu Intan ya. Kalau origami, origami kita tahu itu apa, seni melipat kertas dari Jepang, gitu ya. Nah itu mau diterapkan, sudah ada produknya origaminya, kemudian mungkin dengan model baru. Nah, itu bisa PTK karena produknya sudah ada yaitu kertas-kertas. Nah, gitu ya Intan ya. Tapi kalau Intan mau membuat media mungkin tidak menggunakan kertas tapi menggunakan loose pad ya atau tanah liat atau apapun gitu. Nah, itu berarti pengembangan. Pengembangan. Nah. Pengembangan memang belum pernah kita bahas sampai pertemuan ketujuh ini, teman-teman. Karena pengembangan itu berbeda ya. Pengembangan itu nanti Anda orientasinya itu membuat sebuah produk, menciptakan sesuatu, menciptakan alat permainan, metode dan lain-lain. Dan banyak sekali sebetulnya skripsi dari kakak tingkat yang media pembelajaran atau produk ya, pengembangan gitu yang penting. Nah, itu komentar saya untuk pengembangan atau PTK ya. Tapi kata kuncinya kalau PTK harus ada kelasnya. Nah, kalau kelasnya itu tidak ada dan harus continue. Continue maksudnya begini, tidak bisa diuji cobakan satu kali, enggak boleh. Uji cobanya harus minimal dua kali, dua siklus. Siklus 1, siklus 2, ya lazimnya PTK itu 3 siklus ya. Siklus 3 ada refleksi dan lain-lain. Nah, jadi PTK dan pengembangan memang belum pernah kita bahas di kelas ini. Ya, oke ya. Jadi ditunggu dulu sesi itu. Gitu ya Intan ya. Sambil cari referensi yang lain. Oke. Lalu siapa tadi? Ya, sama-sama. Lalu siapa tadi satu lagi? Asian ya. Ini yang saya tolak ini apa namanya pandemi ya, emang iya loh ya, semua akan COVID pada saatnya deh nanti itu ya. Ya maksudnya begini, ada suatu ketika momen di masa depan itu akan terjadi seperti ini teman-teman. Bu guru, Pak guru, saya izin tidak masuk hari ini. Loh kenapa? COVID, oh iya lekas pulih ya, udah sesimpel itu ya, ke depan akan seperti itu. Saya udah pernah cerita belum ya di sini, beberapa minggu lalu saya kontak dengan sepupu saya itu kan ya,
how was the situation, the pandemic situation di Singapura gitu. Kemudian dia bilang all is good, yeah, all is good, semua baik-baik aja, ya, yeah. Semua baik-baik aja, semua berjalan, ya, yeah, berdampingan, gitu ya, berdampingan. Of course masih ada beberapa batasan-batasan, ya. Yeah. Tapi bukannya Indonesia juga udah begitu, ya? Yeah. Dari kemana-mana ya udah apa sih formalitas ya, scan barcode dan lain-lain hanya beberapa lokasi aja. Kemudian ada kawan yang sakit, greges, tenggorokan, dan lain-lain. Waduh, saya cek aja beberapa minggu yang lalu, saya positif. Gitu kan. Bulan lalu saya positif. Ini kawan saya minta cek, wah enggak, ini greges. Wah, begitu dia. Nah, artinya, we are on the end game now. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman nonton film Avengers, itu end game kan ada kalimat begitu ya. Kita ini berada di endgame, ya, makanya namanya endemi, ya. Pandemi yang lu gua end, ya, jadi endemi, ya, sudah selesai, sudah endemi, pandeminya sudah selesai. Ya. Nah, jadi gua sama pandemi sudah end, jadi endemi. Nah, artinya segala penelitian tentang pandemi itu akan menjadi sebuah history. Ya. Akan jadi sebuah histori. Di masa pandemi apaan sih masa pandemi? Yang masa pandemi itu cuma sekolah, mudah deh, ya. Saya tadi pagi ngantar istri ke pasar, ya sudah ya. Everything is going to the normal situation, ya. A lot of people are not wearing a mask, ya, proper, ya, with the proper way, dengan apa, tidak menggunakan masker dengan betul, baik dan benar gitu ya. Tidak ya. Ini pasar tradisional ini, ya. Ya. Jalanan kita lihat juga oke, okay. Di mana-mana juga ada pencucian tangan, but apa namanya, apakah digunakan atau tidak ya? Nah, artinya kehidupan itu akan menjadi normal. Tadi pagi saya baca berita setelah subuh itu juga begitu ya. RI akan berdampingan dengan pandemi dan lain-lain ya. Yang masih pandemi sistem pendidikan kita, ya, masih pandemi. Ya. Jangan bilang Anda nggak pernah healing selama ini. Nggak boleh, Pak. Wisata kan nggak boleh. Wah, nggak mungkin deh ya. Minimal Anda sudah ke kafe gitu ya. Dan nongkrong nge-mall ya. Minimal begitu deh ya. Nggak pernah. Wisata coba lihat, nggak ada masalah. Nah, maka segala penelitian pendidikan tentang pandemi ini akan menjadi sebuah histori. Tapi yang menarik begini, teman-teman. Ada namanya pre-pandemic. Pre-pandemic itu adalah situasi yang pre-pandemic itu adalah situasi yang normal sebelum kita bertemu dengan COVID-COVIDan ini. Nah, kemudian ada situasi pandemic. Nah, ini jadi pergulatan batin saya juga nih, teman-teman ya. Maksudnya sekarang di masa pandemik udah nggak ada di pandemik itu sebetulnya gitu ya. Yang ada sekarang harus kita pikirkan dan itu kebermanfaatan penelitiannya itu sangat besar ketika kita meneliti pasca pandemi. Nah, itu ketika kita meneliti pasca pandemi itu luar biasa itu ya. Jadi kok hilang, sebentar. Jadi ini sedang saya pikirkan juga teman-teman. Saya sedang lakukan riset ini berdasarkan dari kegalauan. Kegalauan apa? Kegalauan saya pribadi, kegalauan apa namanya? Situasi saya lihat di mana-mana gitu, terutama di bidang pendidikan gitu. Di bidang pendidikan ini masih mengenal pandemi. Tapi surprisingly yang mengejutkan besok itu saya akan ada di sebuah desa yang namanya Desa Benjor. Jadi barusan mahasiswa nggak tahu fakultas teknik atau fakultas apa, KKN deh campuran itu Sherlock. Kemudian saya coba routing ya, saya coba routing gitu. Ternyata Desa Benjor itu lereng gunung
Bromo ya, Banjar daerah Tumpang sana. Jadi besok saya diagendakan untuk mengisi materi di situ. Lah, saya tanya nih sama si mana mahasiswa yang KKN yang mengundang saya, saya bilang gini, besok pesertanya siapa? Guru TK Pak dan guru PAUD, oke. Guru TK dan guru PAUD satu desa itu. Baik. Di mana lokasinya? Di kantor kepala desa. Jam berapa? Pukul 10, Pak. Oke. Lalu saya tanya, apa yang ingin diketahui oleh mereka? Apa yang ingin dipelajari tentang media, Pak? Oke, media. Saya tanya lagi, media selama ini mereka melakukan proses belajar mengajar dengan apa? Kan gitu ya. Ketika tanya media, saya tanya, media pembelajaran dengan apa? Loh, di sini sekolahnya normal kok, Pak. Kan? Mengejutkan tuh. Surprisingly sangat mengejutkan ya. Satu wilayah Malang tapi dia ditumpang sudah normal. Normal gimana? Ya Senin sampai Jumat ada yang Senin sampai Sabtu, Pak, sekolah. Loh, sekolah? Iya, full online luring ya. Cuma waktunya dikurangi, Pak. Tapi tatap muka. Iya, tatap muka. Pembelajaran iya Pak, tatap muka. Kami ada beberapa yang ngajar di TK, KKN ini. Loh. Nah, ketika seperti itu teman-teman. Ya, apakah di sana mengenal pandemi? Ya. Ya. Tapi apakah mereka melakukan situasi pandemi seperti di TK, let's say di kota saja, anak saya saja tadi pagi baru selesai sekolah. TK juga. Offline kah? Online kah? Online. With a Zoom. With a Google Meet. Begitu. Oke. Okay. Jadi kalau digambarkan teman-teman, loh kok pink sini, jadi enggak apa-apa deh ya. Februarinya udah lewat. Nah, masih pink. Oke. Okay. Jadi kalau digambarkan ada dua. Oke. Okay. Ini boleh kita sebut normal atau namanya pre-pandemic. Ya. Lalu ada yang namanya di sini adalah pandemik saat ini ya. Saat ini kita. Nah, di sinilah yang sedang jadi kegalauan saya teman-teman ya. Namanya ada post pandemik. Nah, ini saya sharing aja mumpung tadi saya akan menolak punya ASEAN ya. Ya, berarti saya harus menyampaikan argumentasi. Nggak boleh kalau ditolak itu karena kamu terlalu baik, karena judulmu terlalu baik. Ah, itu kalau kamu digituin ya. Ya. Maukah kamu menerimaku? Kamu terlalu baik buatku. Waduh, itu omong kosong itu ya. Jangan mau. Sama ketika menolak sesuatu. Wah, judul kamu terlalu baik. Tidak. Ya. Ditolak aja. Ya. Oke, itu ya. Namanya ditolak aja, nggak suka aja, nggak pas. Nah, sama dengan konsep ini, sama dengan konsepnya ASEAN yang menawarkan pertama kali tadi, apakah pandemik itu semua yang berhubungan dengan pandemik itu kalau saya pribadi itu nggak pas, ya? Kenapa? Pandemik itu ada di sini loh guys, pandemiknya ada di sini. Semua pada bingung. Ya. Semua ada di sini sekarang ini. Zoom, Google Meet, apalagi. Work from home, work from office, supervisi daring, apalagi teman-teman. Pandemi. Apa hal yang Anda ketahui tentang pandemi? Hal-hal baru yang Anda dapatkan pada pandemi ini? Pembelajaran daring, pembelajaran luring, ya. Apa take away, distancing, ya macam-macam ya terminologi pandemi ya muncul ya. Padahal take away dan ini sudah dari dulu ya. Dibungkus apa makan sini Mbak, bungkus mawon Bu lah itu kan take away gitu ya. Cuma sekarang jadi konsep. Dine in, makan di restoran, makan di tempat, nah gitu. Lebih kental. Zoom, nah itu sama ya. Cuma dulu kita nggak terbiasa untuk melakukan seperti ini ya, tetap muka seperti ini. Padahal dari dulu namanya webinar tuh ya
sudah ada gitu. Buat tahun 2000 berapa? Saya 2007 saya sudah mengikuti webinar Cisco itu apa untuk pembelajaran IT. Langsung ya, langsung dari Australia gitu. Dan pandemi ini makin menguatkan. Nah, ini kita semua ada di sini teman-teman ya. Kita semua berada di dalam situasi ini. Dan saat ini posisi ini udah mau habis ya. Makanya ada istilah endemik gitu kan. Ya, udah mau habis sekarang. Yang harus kita pikirkan itu sebetulnya ada di sini, post pandemic. Apakah semua hal yang kita pelajari pada masa pandemi itu masih bisa diterapkan pada saat pandemi? That's the question. Itu yang jadi pertanyaan. Apakah semua masih bisa diterapkan? Apakah pembelajaran berubah? Nah, ya. Apa aja Pak yang bisa diteliti dari post pandemi? Ini efek, ya. Efek samping, ya. Sebab akibat. Bayangkan teman-teman, anak saya beberapa bulan lagi dia harus usianya sudah 7 tahun, dia harus masuk SD. Sementara itu, ya, 2 tahun dia bersekolah TK, ya, itu bisa dihitung jari berapa kali dia masuk sekolah. Nah, apakah itu memiliki efek? Apakah itu ada perbedaan dengan yang normal? Pasti. Saya bandingkan dengan kakaknya saja sudah berbeda. Bagaimana penguasaan materinya, pemahamannya sudah berbeda. Paham ya teman-teman ya. Jadi yang jadi concern saya sekarang itu bukan pandemi. Di masa pandemi, judul-judulnya di masa pandemi kalau saya pribadi itu saya enggak gitu ya. Kalau apa itu bahasanya Indonesian Idol, kalau gue sih enggak. Kecuali dosen lain mungkin oke okay, masih relevan gitu ya. For me it's not. Ya. It's not relevant anymore. Yang harus kita pikirkan tuh ini post pandemiknya seperti apa. Ya. Makanya saya ceritakan tadi besok itu loh. Ini masih pandemi, tapi di daerah Benjor, Desa Benjor Tumpang ya, sana itu mereka sudah mungkin sudah post pandemic atau mereka enggak mengenal pandemic gitu ya. Gitu. Artinya ketika saya mau memberikan materi media pembelajaran digital interaktif, wah, ngapain digital? Oh, anak-anaknya saya hadapi, Pak, tiap hari di sekolah. Ah, kan gitu. Bedanya jamnya dikurangi, Pak. Dari yang biasanya saya di dalam kelas itu ada yang bocor ya. 3 jam gitu ya. Anak-anak hanya 1 jam setengah di dalam kelas kan gitu. Ya, berarti saya harus menyesuaikan. Nah, itu namanya post pandemic, teman-teman. Ya, itu namanya post pandemic. Begitu ya, Azan ya. Jadi penolakan saya itu bukan tanpa dasar karena inilah situasi yang sedang saya pikirkan. Kalau Anda ingin meniti normal, ini sudah menjadi masa lalu. Pandemic is soon to be history. Akan menjadi sejarah juga bahwa kita akan pernah mengalami seperti ini. Ya. Pernah mengalami seperti era pandemic ini. Dulu juga pernah kok namanya virus H1N1, flu burung. Itu juga sama. Cuma bedanya nggak terekspos seperti sekarang dan nggak separah sekarang. Gitu. Nah, tapi yang jadi masalah ini loh, post pandemic ini mau ngapain nih? Nah, ini semester berapa sekarang Anda? 6 toh? Ya, semester 6. Semester 7 nanti, semester 7 kamu nanti gimana nih? Full online atau full luring atau daring lagi nih atau 50-50 atau phone a friend? Ya. Atau call the audience ya kayak kuis aja ya, ada 50-50, ada phone a friend. Wah, nggak tahu kuis itu ya teman-teman ya. Who wants to be millionaire itu loh. Wah, saya berasa tua nih kayaknya. Ya, kan ada 3 bantuan ya. Phone a friend, terus
Ask the Audience sama 50-50 ya, gitu ya. Nah, ini kan kelas kita lagi 50-50 ya, 50 ganjil, 50 genap masuk gitu. Nah, semester 7 nanti akan seperti itu atau enggak? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan post pandemi. Ya. TK akan seperti apa nih? Nah, makanya ya, kalau ada ide produk, ini produk nyambung punya siapa tadi produknya? Intan ya. Peluang-peluang itu muncul, teman-teman. Peluang munculnya bagaimana? Peluang penelitian muncul. Ya, Anda menciptakan sebuah produk. Produk apa? Layanan jasa. Jasa apa? Jasa pendampingan pra SD. Bukan TK, ya. Bukan PAUD, tapi pra SD, non formal education, pendidikan non formal. Nah, ini bisa Anda ciptakan nih. Ya. Agak gila memang saya. Tapi begini, bayangkan banyak sekali orang tua yang sedang galau. Dia ragu, aduh anakku ini apa namanya siap nggak sih masuk ke SD? Karena dia 2 tahun ini ngadep layar komputer dan HP terus nih, gitu ya. Ngadep laptop atau tabletnya terus ini, ya. Nah, ini mak-mak perkotaan gitu ya, mak-mak perkotaan gitu. Nah, dia nggak pede untuk menyekolahkan anaknya ke SD. Nah, di sini teman-teman memunculkan satu ide, namanya apa? Pra SD. Ah, nggak tahu, silakan Anda bikin sendiri ya. Nah, itu skripsi pengembangan itu. Pendampingan anak usia lulus TK sebelum masuk SD. Nah, itu sebuah produk skripsi. Gitu. Pengembangan. Jadi Anda mengembangkan sebuah model pembelajaran baru yang menjadi bridging atau jembatan sebelum TK dan SD. Setelah TK dan sebelum SD ada bridging-nya, ada jembatannya. Ya. Jadi ada anak TK di sini. Ya, dia lulusan TK, diwisuda TK atau KB ya, kelompok bermain itu yang kecil ya. TK atau PAUD. Nah, lalu ini ada bridging nih. Ada jembatannya. Sebelum dia masuk menjadi seorang murid SD. Nah, ini kalau saya lagi kalau gini, ide-ide kadang muncul ini. Ini berasal dari mana? Rasionalnya begini, a lot of parents itu nggak pede ya. Apa pede itu teman-teman? Nggak percaya diri gitu ya. Anaknya untuk masuk SD. Loh, kenapa kok tidak pede? Karena dia merasa apa? Satu, pembelajarannya lewat online ketika TK ya. Kemudian calistungnya, ya ini masih jadi isu utama, calistungnya masih rendah. Ya, kemudian sosialnya juga masih kurang ya. Sosialisasinya, kemandiriannya masih kurang dan lain-lain ya. Ini rasionalnya. Maka Anda ciptakan sebuah produk. Nah, ini skripsi pengembangan, sebuah program gitu ya. Program namanya sebut saja pra SD. Ya, enggak tahu istilahnya, nanti silakan bikin sendiri. Nah, ini skripsi pengembangan nih. Program ini dibuat sebagai jembatan atau bridging, mengantarkan mungkin durasinya cuma 2 bulan saja ya, atau 3 bulan. Nah, bentuknya pendidikan non formal ya. Kayak les-lesan gitu loh teman-teman ya, bridging. Nah, banyak sekali karena isu-isu ini ditemukan, termasuk Pak Yudi juga mengalami isu seperti ini. Ya. Lalu skripsinya apa, Pak? Skripsinya bikin ini. Saya mau merancang program ini. Apa? Program ini saya buat
untuk menjembatani, menjawab yang namanya post pandemic tadi. Jadi penelitiannya berada di area pandemik dan sebelum post pandemic. Ya, ini ide aja ya. Dari ide-ide aja. Apa namanya, model-model seperti itu bisa dijadikan skripsi. Skripsinya tentang pengembangan, ya. Pengembangan. Sekaligus jadi peluang loh itu ya. Ya. Jadi peluang bisnis baru gitu. Karena begini aja sudah, anak saya ini anak produk pandemi, produknya COVID. Kenapa? Karena TK-nya dia, pertama kali dia dapat seragam, kemudian besoknya dia mau masuk Maret 2020, itu langsung diinfokan oleh Pak Sutiaji, Wali Kota Malang, pembelajaran itu apa namanya dilakukan secara online. Gitu. Ya. Struggling kita pada saat itu. Kita flashback ya, memori ya, flashback. Gitu. Nah, dan tidak terasa sudah hampir 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun kita mengalami ini ya. Dan kita belajar. Ternyata banyak sekali peluang-peluang baru, penelitian-penelitian yang belum terekspos oleh apa namanya? Akademis. Gitu. Ya. Gitu ya, Sen ya. Jadi weh Pak Yudin mau nolak kok sampai diterangkan ya. Namanya juga dosen ya, kalau nolak ya harus diberikan penjelasan ya, nggak boleh saya nolak gitu ya. Jadi penelitian soal pandemi itu for me is no ya, for me is no gitu. Karena kecuali Anda mau mengiris setelah pandemi atau seperti ini ya, irisan-irisan yang berada di sekitar sini ya. Nah, ini boleh ya, boleh ya. Maksud saya begini, novelty-nya lah, keterbaruannya. Ya. Saya pernah membicarakan soal novelty kan, novelty-nya atau keterbaruannya itu lebih bermanfaat dibanding Anda meneliti pandemi-pandemi. Ya. Oke, nah kalau ASEAN masih kurang variabel Y-nya itu, ingat kuantitatif harus banyak baca, ya. Siapa dari yang kuantitatif juga, Dewi juga ya mau kuanti, mau kuali, oh iya dari kuali mau kuanti. Prinsip kuantitatif itu harus banyak baca, karena kuantitatif itu adalah menguji teori. Ya. Pak cari variabelnya di mana? Cari aja bacaan-bacaan atau artikel-artikel ilmiah agar Anda dapat inspirasi. Ya. Variabel X-nya apa, ASEAN kamu? Tadi kurang Y-nya. Variabel bebasnya apa? Independennya apa? Tadi kan ada yang nyampaikan, ya. Kurang variabel Y, berarti kan X-nya sudah ada nih. Ya, ini Pak. Roti, bukan kan ya? Ini, kalau saya itu awalnya pengaruh orang tua yang gagap teknologi terhadap titik-titik-titik anak usia dini pada era digitalisasi. Nah itu Pak, jadi saya masih kurang di situ. Aduh, gagap teknologi itu jadi variabel ya. Jadi begini, oke. cari penelitian yang orang tua yang gagap teknologi. Definisi gagap teknologi itu apa gitu ya? Gagap teknologi, sudah dapat belum penelitian apa yang meneliti tentang gagap teknologi? Masih mute? Sejauh ini masih belum sih Pak. Jadi tuh saya baru baca-baca artikel kan, soalnya kan banyak banget tuh Pak kalau di masa pandemi sekarang itu, kayak kan secara nggak langsung kan anak-anak dituntut untuk bisa belajar pakai teknologi kan Pak, khususnya digital gitu. Sementara orang tua itu tuh nggak semuanya tuh bisa melakukan mendampingi anak-anaknya khususnya dalam teknologi dan digital juga. Nah itu Pak makanya. Dan hal itu tuh terjadi secara nggak langsung tuh sama keluarga saya seperti itu. Oke, jadi kalimat atau terminologi gagap teknologi itu istilah ilmiahnya adalah
literasi digital. Ya. Literasi digital. Jadi cari saja kata kunci literasi digital yang kaitannya dengan orang tua. Ya. Digital literacy. Gitu. Kalau kita cari gaptek, wah enggak kan itu bukan kalimat yang baku ya. Jadi literasi digital. Nah, itu nanti akan muncul tuh penelitian-penelitian tentang digital literasi itu yang untuk orang tua itu akan muncul. Apa sih digital literasi untuk orang tua itu ya? Ya tadi ya, bagaimana orang tua itu apa tingkat pemahamannya terhadap teknologi itu seperti apa? Ya. Ya. Karena digital literasi itu bukan medsos ya, ya. Bukan hanya medsos, digital literasi itu namanya pengetahuan digital anak. Di situ nanti dia akan belajar apa namanya banyak banyak kan gini kan saya baca-baca grup lucu-lucuan gitu di WhatsApp netizen Indonesia ini mak-maknya gitu ya atau orang tua kita itu lebih percaya dari grup WA informasi yang dari grup WA informasi WA keluarga gitu ya izin komandan melaporkan ya Tol Pandaan banjir 1 meter lebih sekarang berubah menjadi sungai, wah begitu, itu lebih dipercaya daripada informasi yang disampaikan di media, ya atau share dari dokter siapa gitu ya bahwa biji manggis sekarang sudah ada ekstraknya, gitu ya. Mampu menghilangkan apa diabetes dan lain-lain dan melangsingkan badan, nah itu dari grup WA share-nya ya itu dipercaya ya. Itu adalah kemampuan digital literasi selain pengaplikasian atau pemanfaatan atau penggunaan teknologi gitu Ansian. Nah, boleh itu bisa cari I-nya cari referensi yang ini digital literasi terhadap apa nanti akan muncul oh I-nya akan muncul ini ya nah ya, gitu Ansian. Nyambung ke Dewi dan Sela, sama-sama lagi galau mengganti judul dari kuali dan kuantinya, ya itu ya namanya penelitian kualitatif. Saya kan sudah sampaikan dari awal, ya the researcher must competent to conduct the study. Ada itu, coba cari di slide-nya begitu. Saya tulis begitu. Jadi peneliti harus kompeten untuk apa namanya menjalankan penelitian itu. Ya. Kalau Dewi dan Sela sekarang dihadapkan problem Pak, nanti dia jadi apa namanya saya tadi Sela trauma ya, dia sedih begitu. Seketika saya tanya masa lalu, mengingatkan dia masa lalu ya, kemudian berikan backsong ya. Masa lalu ya biarlah masa lalu lah gitu ya tambah dia sedih Pak nanti Pak gitu ya. Berarti siapa tadi Sela dan Dewi itu tidak belum memiliki kompetensi untuk menjadi seorang peneliti kualitatif. Justru peneliti kualitatif itu kalau memang betul-betul dia adalah informan kunci. Ya, apa? Masih ingat nggak? Peneliti kualitatif harus menimbulkan empati, harus dekat. Ya. Saya yakin kalau Sela itu dekat dengan informan, ya sudah. Ya, sandarkan kepalamu di bahuku, begitu ya. Ceritakan apa adanya. Padahal Anda sedang menggali informasi. Nah, nggak ada masalah itu. Ya. Begitu juga Dewi, pola aso ini Pak apa takutnya dia sensitif gitu ya sensitif Pak terhadap pertanyaan-pertanyaan saya. Nah itulah seni dari penelitian kualitatif. Ya. Jangan seolah-olah jangan kesankan terhadap informan Anda ini ingin apa namanya bahasa Indonesia-nya ngorek-ngorek itu apa ya? Ya menggali ya itulah ya
mengorek informasi, mengorek sesuatu, atau boleh dibilang sedang di apa namanya eksploitasi gitu ya. Nah, jangan kesankan seperti itu. Pendekatannya harus natural, harus humanis, harus empati, harus akrab, begitu. Ya. Tapi bukan berarti Dewi dan Sela itu apa namanya ganti deh. Ya. Itu tergantung ya. Kalau Anda, ya, jikalau apabila Anda memiliki panggilan sebagai seperti itu, ya, ya maksudnya Anda mampu. Oh, saya bisa kok ya. Saya ini sering jadi teman curhat curhat teman-teman ya. Saya ini kalau ada teman-teman punya masalah mesti larinya ke saya. Padahal saya juga nggak ngatasi masalah. Ya, saya juga banyak masalah. Nah, jika Anda merasa memiliki kemampuan atau kompetensi seperti itu, ya berarti bisa meniti kualitatif. Nah, itu ya. Gitu. Jadi jangan putus asa dulu Dewi dan Sela ya. Kalau yang betul-betul menarik, why not? Gitu ya. Kenapa enggak? Udah deh Pak, saya enggak bisa, sudah menyerah. Saya mau kuanti. Oke. Kuantitatif memang lebih cepat. Ya, saya pernah sampaikan dalam pertemuan yang lalu bahwa selama Anda sudah selesai menyebarkan angket, itu 75% skripsi Anda itu selesai. Kan gitu ya. Penelitian kuantitatif. Tapi yang sulit di kuantitatif itu adalah merancang sebuah, nah kayak di posisi ASEAN ini, merancang framework atau kerangka pikir. Nah, ini harus matang dulu. Penelitian. Ya. Framework itu apa? Ya tadi. Ya. X terhadap Y1, Y2, nah ini contohnya. X-nya sudah diketahui, Pak, apa? Digital literasi. Digital orientasi orang tua. Mempengaruhinya apa ini? Terhadap apa ini? Ini yang kita harus cari tahu. Inilah yang wajib diketahui ataupun dirancang dalam penelitian kuantitatif. Dari sini, teman-teman, dari sini nanti, ya, dari sini nanti Anda akan menghasilkan sebuah apa namanya angket atau kuesioner. Ini apa namanya variabel ya, variabel ya. Variabel memiliki sebuah atau variabel harus memiliki apa namanya indikator. Ya, anggap saja masih lupa. Ya. Kita minggu lalu kita sudah bikin donat ya. Indikator. Nah, semakin banyak indikator, maka semakin mudah atau semakin valid data tersebut diperoleh. Nah, ini juga harus ada indikator. Indikator dari parents atau digital literasi orang tua itu apa sih? Bentuknya atau wujudnya atau hasilnya sama seperti konsep donat itu ya teman-teman ya donat sama-sama meneliti tentang donat tapi saya Dewi meneliti tentang bentuknya Azian meneliti tentang bahannya Sela meneliti tentang kalau rasa ya rasanya mungkin manis atau enggak ya apalagi kemarin alatnya yang dibuat sama-sama indikatornya adalah maaf variabelnya namanya adalah donat nah ini sama-sama variabelnya adalah digital literasi orang tua. Tapi indikatornya bisa berbeda satu sama lain. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba.
Kenapa bisa 75% Pak skripsi itu selesai ketika kuesioner itu tersebar? Karena begini, setelah Anda menemukan sebuah variabel, lalu menentukan indikator-indikatornya X1, X1, X2, X3, gitu, indikatornya, X4. Nah, ini harus diwujudkan dalam sebuah kalimat pernyataan. Ya. X11, X112, X113, X114, dan seterusnya. Nah, ini adalah item pernyataan. Pernyataan. Jadi tergantung, kalau variabelnya ada 3, dihitung aja. Ya. Itu 2, 3, Y-nya ada berapa. Y-nya katakanlah ada 2, ya. Y1, Y2. Indikatornya masing-masing ada 3, ya. Atau di sini cuma 2. Per masing-masing indikator ini minimal punya 3 pernyataan. Ya. Nah, dihitung aja berapa item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, dari 3 variabel saja, kalau masing-masing indikator itu punya 3 pertanyaan, itu ada 29 item pernyataan kuesioner. Nah, oke. Ya. Ini yang disebut framework itu ini, teman-teman. Ini yang disebut framework itu. Hipotesa 1, hipotesa 2. Nah. Angket ini harus jadi dulu sebelum Anda turun lapangan. Nah. Gitu. Dari mana Pak saya dapat inspirasi? Dari banyak baca, karena ingat kuantitatif adalah menguji teori. Makanya saya kan bilang skripsi itu ujiannya bukan pada saat ujian skripsi, ujiannya itu pada saat pengerjaan itu ujian juga. Anda sedang diuji ini. Nah, ini yang mau kalau mau pindah-pindah dari kuali ke kuanti ya. Nah. Apakah lebih cepat, Pak? Sangat cepat. Apakah lebih mudah? Sangat lebih mudah. Terus tadi siapa yang menanyakan? Takut tidak bisa membaca tadi ASEAN ya, membaca kuantitatifnya. Enggak masalah, bisa ini dibaca. Ya. Kenapa? Ini kan angka kan? Angka-angka saja. Pakai skalanya skala Likert kan? Nah, pakai skala Likert. Skala Likert itu maksudnya begini. Likert scale, jadi skala 0 sampai biru aja. Ini sangat tidak setuju, ini tidak setuju, ini setuju, ini sangat setuju. Udah. Pertanyaan pertama, saya mahir dalam menggunakan apa? Aplikasi di internet atau di komputer gitu aja ya. Komputer salah satu pertanyaan atau pernyataan. Nah, si orang tua tinggal mengisi nih. Dia akan mengisi sangat tidak setuju. Dia akan mengisi sangat tidak setuju, atau dia mengisi tidak setuju, atau dia setuju atau sangat setuju. Nah, di sini ada tulisan disclaimer. Jawablah sesuai kondisi Anda sebenarnya. Nah, ini namanya Likert scale.
skala Likert. Jadi si si responden itu tinggal mencentang mencentang, mencontreng, melubangi atau istilah apapun bentuk kuesioner Anda nanti, ya. Kalau pakai Google Form berarti tinggal dicentang-centang. Kalau pakai kertas mungkin tinggal dicoret. Tapi kalau Anda ingin bergaya seperti pemilu, dicoblos, ya boleh juga dicoblos, ya. Kuesionernya coblos begini gitu, enggak apa-apa. Ini angket, contoh kuesioner. Nah, ini hanya satu pernyataan dari 29. Jadi teman-teman harus membuat 29. Ini contoh ya. Kata Pak Yudit harus bikin 29. Hati-hati ya, nanti jangan sampai keliru. 29 itu adalah minimal contoh kalau Anda memiliki 3 variabel dan masing-masing 3 variabel memiliki 3 indikator. Dan 3 indikator saya wakili dengan 3 item pernyataan. Itu berarti 29. Dan ada variabel yang hanya 2, ya, 2 indikatornya. Gitu. Nah, ini namanya apa, teman-teman? Ini namanya framework, kerangka pikir. Nah, skripsi kuantitatif harus clear isinya dulu. Skripsi kuantitatif harus clear di sini, harus clear, harus valid. Nah, ini nyambung dengan mata kuliah statistik, ya. Jangan sampai bolos di mata kuliah statistik, ya. Kalau di mata kuliah ini mau bolos, monggo. Pak, saya mau bolos dulu, Pak. Mau apa cari masalah, silakan, gitu ya. Tapi kalau mata kuliah statistik, kalau yang mau kuanti itu jangan bolos diseriusi. Kenapa? Karena di situ nanti kita akan diajarkan mana itu variabel dependent, independent, moderator, intervening, ya. Di sini akan dijelaskan juga, ya. Tapi hanya permukaannya, ya. Tapi detailnya itu nanti di mata kuliah statistik. Syukur-syukur nanti Bu Yulia bisa menyampaikan uji validitas, uji reliabilitas, ya, konfirmabilitas, dependabilitas. Waduh Pak, uji apa itu Pak? Saya pusing ini. Nah, itu kuantitatif. Lebih cepat, cepat, ya, cepat selesai. 2 bulan selesai, 3 bulan selesai. 3 bulan selesai. Gitu ya. Ini Stella dan Dewi sekalian saya komentari ya. Yang jadi masalah kan begini, Anda ini belum tertekan, teman-temannya belum tertekan, ya. Oh, kok bisa belum tertekan? Gimana sih Pak? Iya belum tertekan. Ya. Kecuali sudah ada pemberitahuan dari prodi bahwa ujian skripsi pendaftaran akan ditutup tanggal 30 Maret. Nah, udah tertekan semua udah. Ya, ide itu akan muncul, itu akan muncul Anda. Ya. Kalau sekarang tuh masih menggalau, aduh takut ini, nggak pede ini, nggak pede itu, ya, bimbang ini itu, judulnya disetujui nggak ya, ditolak nggak ya, nggak gitu. Tapi kalau sudah kepepet deadline, wah udah deh. Ya. Dari 30 sekian ya, mahasiswanya pasti jadi semua kok skripsi itu. The power of kepepet muncul semua. Tentukan dulu, ya teman-teman, tentukan dulu. Saya ini kuat di mana ya? Kalau kuat di kualitatif, ciri-ciri kualitatif Anda paham, ya, kan sesuatu kita pelajari ya. Maka lakukan kualitatif sejak sekarang. Apa itu? Foto, video, tulisan tangan, apa field note, catatan lapangan, ya, ditulis sudah pakai kertas biasa, nanti sampai kos, sampai rumah diketik ulang, ya, pada hari apa yang sekarang, pada tanggal hari Rabu tanggal 9 Maret cuaca mendung, mendung mesra gitu ya, ya. Disampaikan itu ya, benar-benar harus diceritakan itu. Sementara itu sayup-sayup terdengar sis apa murid TK sedang pembelajaran online. Nah, diceritakan. Nah, itu begitu. Itu field note. Itu yang Anda bawa dalam ruang ujian nanti, catatan lapangannya. Kalau bisa ada foto, ada video, vlog gitu. Itu kalau kuali. Kalau kuanti bagaimana? Banyak baca. Ya. Ansian tadi kekurangan variabel Y. Nah, itu berarti Ansian masih belum dapat. Referensinya masih kurang.
Fungsinya kelas apa? Kayak tadi. Orang tua yang gaptek, Pak. Nah, sampai deadline, cari penelitian yang kata kuncinya orang tua gaptek, itu nggak akan ketemu, ya. Gagap teknologi, mungkin berita-berita aja di surat kabar, ya. Nah, maka istilahnya namanya digital literasi. Itu baru istilah ilmiah atau akademisnya begitu. Nanti akan muncul itu. Digital literasi terhadap apa? Digital literasi mempengaruhi apa? Itu akan muncul. Cari variabel yang sesuai dengan keinginan kamu seperti apa. Oke. Nggak apa-apa, wajar kok ya. Pertemuan ke-7 masih galau itu wajar. Sampai selesai riset method pun atau medpen pun masih galau banyak kok. Ya. Tapi ya janganlah, ya ampun ya. Janganlah. Bahaya ini kalau galau ini ya. Gemes saya nanti akhirnya. Gemes pakai EU ya. Gemes banget gitu. Jangan, jangan. Gitu. 5 penanya, silakan. Saya buka, ya, kayak moderator ya. Saya buka termin kedua. Termin kedua, silakan. Nah, betul kata kuncinya digital literasi. Nah, digital literasi itu ada banyak ya, Azian, hati-hati ya. Ada literasi digital ke muridnya, siswanya, peserta didiknya, anak-anak, atau digital literasi ke orang tua. Tinggal disesuaikan seperti konsepmu seperti apa nanti. Gitu. Apa yang ingin Anda teliti? Oke, silakan. Dibuka termin kedua. Mohon izin, Pak. Iya. Mau kemana? Mohon izin. Mau tanya. Oh, nggak usah mohon izin ya, tanya aja. Iya. Sebelumnya dari kemarin-kemarin saya belum pernah di-spill, Pak. Jadi ini mau nge-spill juga. Nah, saya kan mengambil ini penelitian yang fokusnya ke arah kuanti. Emang dari awal emang pengennya kuanti. Jadi saya ambilnya itu mengenai judul efektivitas dan pengaruh musik klasik kontemporer sebagai musik terapi dalam meningkatkan konsentrasi untuk anak hiperaktif di TK dan wanita dua sawahan Kecamatan Maturimo Kabupaten Trenggalek. Nah, yang menjadi keresahan saya ini nanti bakalan jadi tabu atau enggak kalau saya itu ngangkatnya itu tentang musik klasik kontemporer di TK tersebut, soalnya kan basicnya itu TK-nya itu berada di pedesaan yang mungkin orang tuanya juga kurang sadar mengenai musik-musik terapi seperti itu, Pak. Tuh, mungkin seperti itu. Ya biasanya dengarkan musik apa? Apa ya, kalau orang-orang desa mungkin ya kan musiknya musik-musik biasa gitu ya, Pak. Tapi kan nggak ada. Waza, sebentar. Definisi orang desa itu apa? Apa ya, Pak? Karena di tempat saya kan ini desa banget gitu ya. Mayoritas juga. Berarti ada desa banget, ada desa nggak banget. Ayo, nggak boleh gitu. Nggak terlalu desa banget gitu, tapi... Saya tinggal di desa juga nih, merasa tersungging ini ya. Mayoritas kan belum kenal sama kayak musik-musik terapi kontemporer kayak gitu tuh, Pak. Okay. Jadi kayak pengen aja gitu efektif atau enggak gitu kalau di dengan masyarakat yang mayoritas itu petani, terus ibu bapaknya itu ya seperti yang dikatakan Zian tadi agak gagap teknologi seperti itu. Okay. Kamu lagi di desa ini? Enggak, Pak. Ini lagi di Malang juga. Oh, kota ya? Malang berarti kota ya? Kalau tadi untuk tempat penelitiannya di kampung saya sendiri. Oke. Nah, ini teman-teman. Sebetulnya namanya desa itu, ya walaupun sekarang kamu lagi di kosan, itu juga masuk desa juga. Ya. Nggak tahu desa apa, ada Pak Lurahnya ya, kelurahan apa, ada Bu Lurah, ada Pak Lurah gitu. Jadi konsep desa itu harus diluruskan dulu ya.
Karena apa? Desa itu idiom dari sebuah lokasi yang tertinggal. Nah, gitu ya. Kelurahan Blimbing yang dekat Araya sana itu ya desa. Tapi rumahnya Gilang Sandi Juragan 99 itu ya di situ. Ya kalau dibilang desa mau gimana? Ada Crazy Rich di situ gitu. Nah, oke, jadi desa itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang terisolir, terbelakang, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Waza, kalau kamu ingin meneliti seperti itu, maka itu namanya penelitian eksperimen. Ya, penelitian eksperimen. Kamu ingin melihat, menilai apakah, nah, gitu ya, efektif atau tidak. Gitu. Itu berarti eksperimen. Eksperimen. Eksperimen itu dasarnya dari penelitian apa? Kuantitatif juga. Ya. Tapi kuantitatif eksperimen. Ada nanti eksperimen saya jelaskan ya, ada kuasi, non kuasi gitu ya. Itu nanti belum. Jadi ada ingatkan saya teman-teman ya di kelas ini. Ada pengembangan dan PTK dan eksperimen ya. Nah, karena saya fokus di tengah ini masih kuanti dan kuali. Karena dasarnya penelitian itu ya kuanti dan kualitatif. Eksperimen itu ya ada kuantitatifnya, kan gitu. Ya. PTK itu ada kualitatifnya, ya, gitu. Dasar penelitian itu sebenarnya di kuanti dan kuali. Ya. Kalau dari masalahnya Waza tadi ya sudah diungkapkan ya, akhirnya spill out gitu ya. Musik kontemporer klasik, nah, kan nggak masalah ya, ya, begitu. Maksudnya begini, mereka kan tidak mengenal, kan nanti kamu yang akan mendengar, memperdengarkan itu, betul ya? Betul nggak? Iya, betul Pak. Seperti itu. Apakah penerimaan mereka apa yang dikhawatirkan Waza apa? Takutnya ini jadi agak sedikit tabu gitu loh Pak. Soalnya kan tabu ini, itu gimana? Ini kan memperdengarkan musik kan gitu. Takutnya tuh mereka kayak orang tua murid itu bakalan kayak ini apa kok musik gitu loh. Oh padahal, ini musik pemanggil setan gitu ya? Padahal ini tuh kan pengennya tuh untuk meningkatkan konsentrasi ya, anak-anak ya. Juga gitu. Nggak. Jadi begini ya. Setiap ada namanya kode etik penelitian, ya kode etik peneliti, ya, ethical conduct for researchers. Ya. Setiap kali kita melakukan intervensi itu harus ada persetujuan dari responden, ya. Harus ada persetujuan. Namanya biasanya diwujudkan bernama surat perizinan penelitian, ya, surat kerjasama penelitian itu biasanya ada itu teman-teman ya. Anda nuwun sewu ke sebuah desa ke TK itu jangan lupa tetap harus datang ke jurusan minta surat izin penelitian, ya. Nanti mereka akan memberikan mengizinkan atau tidak, nah begitu. Ya. Kalau mengizinkan maka Waza kekhawatiran apakah tabu dan tidak itu disosialisasikan dulu, ya. Ibu, bapak, orang tua, wali yang berbahagia ya. Kami ingin melakukan penelitian musik klasik. Mungkin, mohon maaf, musik yang diperdengarkan nanti nah ada alunan-alunan nada yang nah ya. Saya rasa di mana kamu Trenggalek? Di mana? Iya, Pak, di Trenggalek. Trenggalek. Oke. Okay. Saya dulu pernah ini juga ngajar UT di Trenggalek sana ya. Daerah Trenggalek itu Pantai Popoh sana ya. Pantai yeah. Popoh. Di situ kemudian ngudi atau apa ya? Lupa saya ngunut, bukan ngunut. Ada kok daerahnya. Kalambret gitu ya. Ada Kalambret juga ya. Itu udah masuk di Tulungagung, Pak. Oh, di Tulungagungnya itu ya. Yeah. Jadi apa namanya?
Saya rasa kalau gaptek teknologi enggak juga. Ya enggak tahu, tapi kalau enggak Pak, saya susah sinyal ya lain ya. Mereka pasti mendengarkan TikTok-TikTok, lagu-lagu dari TikTok juga pernah ya. Nah, kenapa harus tabu mendengarkan musik klasik? Sampaikan saja ketika sosialisasi atau pertemuan awal itu bahwa musik klasik ini mempengaruhi, atau banyak riset yang sudah membuktikan bahwa musik-musik klasik itu kontemporer itu mampu meningkatkan konsentrasi anak kan gitu ya. Oh enggak, saya nyetel solawatan aja ini bahaya. Iya nanti kalau diperdengarkan itu, nah itu lain lagi nih. Jadi ada penolakan. Ya. Ada penolakan. Makanya ada namanya dalam penelitian eksperimen itu kesediaan menjadi apa namanya? Aduh, saya lupa namanya nanti ya. Saya ingat-ingat lagi ya. Kesediaan menjadi apa itu? Responden begitu loh, bukan responden istilahnya. Yang diuji cobakan ya. Nah, saya lupa termnya apa gitu ya. Itu penelitian eksperimen. Ya. Jadi istilahnya orang tua ataupun siapa ya, guru atau kepala sekolah dan lain-lain yang memang in charge itu bersedia untuk dijadikan sebuah eksperimen atau terlibat dari eksperimen itu. Kami bersedia gitu. Nah, itu kode etik penelitian begitu. Ya. Pak, kalau mereka menolak, ya berarti nggak bisa. Aduh, internet saya putus-putus ini. Jadi nggak bisa, ya. Harus ada persetujuan kalau eksperimen itu. Ya. Wah, eksperimen ini kan nggak, saya nggak merubah dia jadi manusia laba-laba, Pak, ini untuk ini. Ya. Tapi tetap harus ada conduct seperti itu. Ya. Kalau hanya kekhawatiran tabu atau tidak, itu kan asumsi wazah aja nih. Ya. Apakah sudah ada yang mendengarkan? Nggak boleh, anakku tidak boleh mendengarkan musik itu. Gitu. Kan belum. Nah, makanya teman-teman, ketika melakukan penelitian itu, lakukan namanya preliminary research. Ada dosen-dosen yang menyebut preliminary research itu sigi awal. Istilahnya ya. Ada yang menyebut juga adalah penelitian pendahuluan. Nah. Dalam membuat sebuah penelitian, itu selalu diawali dengan preliminary research. Atau istilahnya boleh dibilang sigi awal atau penelitian pendahuluan, itu sama aja istilahnya. Istilahnya adalah sebuah penelitian awal untuk meneliti apakah penelitian saya ini diterima atau enggak ya. Boleh apa enggak ya. Itu. Jadi enggak usah takut tabu atau dulu-dulu apa disetujui atau enggak. Dicoba aja dulu. Disosialisasikan, ditanya-tanya ya. Itu kalau istilah dalam risetnya itu namanya test the water. Ya. Test the water itu coba dulu ya. Disebar dulu deh 1-2 orang ditanya. Kalau diperdengarkan musik-musik Beethoven, Mozart itu enggak apa-apa ya. Oh, enggak masalah kok gitu. Daripada mereka nyanyi lagu-lagu yang lain-lain ya. Lagu-lagu yang enggak pas ya. Gitu. Banyak sekali kan lagu-lagu dulu itu yang apa namanya? Enggak tahu ya, sekarang lagu apa ya? Saya ngikuti di TikTok, lagu kan sekarang disingkat-singkat aja ya, gitu ya. Dulu kan lagu Cinta Satu Malam itu dinyanyikan anak kecil-kecil itu ya dulu ya. Nah, kayak gitu kan waduh, itu lebih tabu kalau menurut saya. Ya. Itu lebih tabu menurut saya gitu ya.
mendung tanpa udan gitu ya, sama nyanyi TikTok begini. Nah, itu anak saya yang TK itu dia kalau TikTok kan lemes sekali ya. Pas refnya itu ya, darbo geng gitu dia begini-begini, sama hafal lagi ya. Nah, kalau Anda mau joget mendung tanpa udan ya nggak masalah ya, tapi kalau anak-anak artinya apa itu ya? Ya. Gitu. Bukan bukan saya nggak suka itu ya, saya musik suka ya. Ya, musik suka. Akhirnya, wih lucu ya, anak TK joget TikTok mendung tanpa udan gitu ya. Gitu. Nah, tapi bukankah lebih tabu itu sebetulnya kalau dari segi akademis dibanding musik klasik kontemporer? Nah, itu disampaikan di forum, ya. Disampaikan di forum gitu. Nah, kecuali tabu itu ya ketika Anda membawa musik klasik itu ke sebuah lingkungan yang konservatif, let's say mohon maaf boarding school, sekolah asrama, pondok pesantren, nah begitu ya. Nah, ini agak tabu nih ya. Mungkin ada yang mohon maaf guru-guru atau kiai-kiai yang konservatif dia menganggap wah ini lagunya kafir ini. Nah, begitu harus susah saya udah. Nah, itu baru tabu. Ini musik musik barat ini nggak boleh ini. Harusnya musik gambus rebana gitu. Nah, gitu. Jadi nggak ada masalah Pak Ustaz. Dicoba aja dulu. Justru menarik itu. Ya. Ya, di sebuah lokasi yang memang jauh dari perkotaan gitu ya. Anda ingin menerapkan pengaruh musik klasik temporer yang mungkin dari telinga anak-anak itu jarang didengar ya karena ini ya. Ya. Gitu. Kalau di Surabaya gitu ya, saya itu di sebuah tempat permainan itu ya musik-musik itu yang diperdengarkan. Ya. Saya pernah cerita yang namanya Kidzania itu ya. Nah, itu musiknya musik klasik gitu. Sambil dia bermain dikasih musik klasik, musik yang ceria dan lain-lain. Ya. Gitu ya. Enggak ada lagunya Denny Caknan gitu enggak diperdengarkan di situ ya. Gitu. Gitu ya Waza ya. Berarti Kalimen. Untuk judulnya ini bisa dilanjutkan, Pak. Kalau misalnya ingin mengambil saya bukan dalam posisi kayak Azian tadi ya menolak atau tidak, boleh-boleh saja ya. Tugas Pak Yuji di sini hanya memberi apa ya repot saya ini ya, karena begini menurut saya itu berbeda mungkin dengan menurut dosen yang lain, itu yang pertama teman-teman ya. Saya hanya caranya saja, cuma teman-teman selalu memberikan jebakan-jebakan Batman seperti ini ya. Jadi begitu ya. Karena kalau belum dapat pembimbing, kalau sudah dapat pembimbing, itu dikomunikasikan. Ya. Saya selalu open-minded dan open-hand with the, all of the titles. Judul. Boleh. Bagus ASEAN tadi, mulai komunikasi dengan dosen yang lain, yang merasa mata kuliahnya Anda cocok, ya, Anda ingin meneliti, Anda konsultasi. Ada enggak ini, saya sedang mata kuliah Mepet nih dengan Pak Yudi, diminta untuk mencari inspirasi saya. Nah, saya punya seperti ini. Ibu, Bapak, apakah ada masukan? Nah, biasanya dosen-dosen itu punya apa namanya kepakaran dan minat masing-masing. Waduh, ini Waza sedang meniti ini ya, cocok ini. Pak Sur, katakanlah. Musik kan? Nah, meniti ini anak. Meniti ini aja bahasa ini, nah itu bisa gitu ya. Saya musik cuma suka main musiknya aja ya, sama nyanyian gitu ya. Kalau diterapkan ke anak-anaknya saya nggak mau kan riset itu, Pak Suryadi yang melakukan riset itu ya gitu. Olahraga juga ya, oke, kadang ikut teman-teman di tenis, badminton, berenang dan lain-lain ya, main bola, ya. Tapi hubungannya dengan pendidikan anak usia dini, motorik
kasar anak, ya, itu Pak Pramono, ya, yang pakar. Nari, waduh, saya nggak luas, tapi anak saya yang cowok, ya, TK, wah, luas banget kalau joget TikTok gitu ya, sampai gitu ya. Saya sampai heran ini dapat dari mana sih? Saya ini kaku kalau nari ya, gitu ya. Nah, Bu Retno, ya, Bu Retno kan tari kan, nah, Bu Retno, nah, begitu. Boleh, teman-teman. Justru saya himbau teman-teman itu apa namanya, berdiskusi dengan sejawat, berdiskusi dengan dosen-dosen yang memang sesuai dengan Anda itu untuk mencari inspirasi. Ya. Boleh apa enggak Pak dimajukan? Maju aja. Kan temanya udah kelihatan ya, multiple intelligence ya. KPK-nya multiple intelligence. Gitu. Silakan yang lain masih ada ya. Saya 11.15 ya izin ya nanti ya. Oke. Okay. Bapak saya ingin bertanya. Ya boleh, boleh spill di sini. Ya Alvionita boleh diungkapkan di sini. Tadi kan Bapak bilang kalau kuantitatif itu harus menyebar angket ya Pak. Nah sementara saya tuh mau menguji kayak pengaruh kegiatan kolase dengan menggunakan media bahan alam untuk kemampuan motorik halus anak Pak. Nah kalau kayak gitu angketnya gimana ya Pak? Saya bingung. Oke, jadi kalau angket dalam penelitian seperti itu tidak harus angketnya itu berupa Likert scale, ya. Langkatnya nanti bisa dirupakan dalam sebuah skala. Jadi skala pemahaman. Ya. Tentang apa tadi, Alvinita? Pengaruh kegiatan kolase menggunakan media bahan alam terhadap keterampilan motorik halus anak, Pak. Definisi motorik halus sudah dapat belum? Itu Pak yang kayak gerak tangannya gitu Pak ya, misalnya dia menempel kan kolase nanti menempel dia udah bisa atau belum gitu Pak, saya pahamnya. Oke, cari tahu dulu motorik halus ini apa yang diukur ya, bagaimana cara mengukur motorik halus ya, tangan yang menulis itu kan motorik halus ya. Nah, bagaimana cara kita menilai perkembangan motorik halus anak? Nah, cari riset-riset tentang itu. Nah, kemudian dijadikan sebuah kalimat pernyataan. Anak mampu menggerakkan tangan ya dengan bla bla bla. Nah, begini. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti Anda tinggal pakai skala, enggak harus Likert scale, bisa pakai angka ya. Angka 0 sampai 10. Ya. Bisa. Katakanlah Anda melihat satu, ini responden satu. Dilihat, oh anak ini kok nggak luwes ya, maka dia ada di posisi 6. Ya. Dia ada di posisi 6. Oh ada anak nomor 2, anak nomor 2 motorik halusnya bagus banget. Ya. Anda menilai begitu, maka dia ada di posisi 8, pakai skala seperti itu. Ya. Nah, ini skala-skala yang digunakan, jadi tidak harus Likert scale seperti ini. Nah, yang menilai siapa? Anda sendiri bisa melihat. Nah, jadi itu adalah pilihan-pilihan. Kan nggak mungkin anak akan mengisi. Kadang si apa peneliti itu yang mengisi sesuai dengan pemahaman Anda. Nah, setiap ini harus ada rubrik. Satu, apabila apa? Dia kaku. Dua, hanya bisa menggerakkan dua tangan, apa dua jari. Nah, ini 10 ini dia benar-benar mampu apa namanya berimajinasi. Nah,
Jadi setiap angka, nggak harus sampai 10 ya, maaf ya, bisa Anda buat cuma 5 atau dibuat cuma 6, itu boleh. Tapi harus dibuat yang namanya rubrik. Ya. Ya. Nah, contoh saya contohkan ini, aduh. Ada yang bisa diakses nggak ya? Katsimov. Oke, ini saya contohkan satu yang lagi tren ini teman-teman ya. Yang lagi tren di beberapa penelitian dosen ya. Itu oke. Katsimov meter. Oke. Oke, saya stop dulu Prisma Zoom sebentar. Ini dia. Nah, ini namanya Katsimov meter. Semoga tayang. Nah, oke. Oke. Nah, ini yang namanya rubrik itu. Oke. Nol. Tidak ditemui ide baru yang memberi solusi. Nomor dua, ide bersifat inkremental belum menawarkan solusi. Nomor tiga, ide bersifat distinctive dan belum menawarkan solusi. Empat. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin bagus motorik halus anak. Nah, yang mengisi siapa Pak yang menyilang-nyilang ini? Ya kita sendiri, sesuai dengan pengamatan kita. Ya. Ini aspek apa ini? Aspek T. Boleh disebut kalau aspek T ini aspek apa? Saya suka lupa ini aspek T. Aspek teknologinya, aspek pasar. Ini bisa diganti. Motorik halus itu indikatornya apa? Nah, ini namanya indikator-indikator. Nanti dibuat skala seperti ini. Nah, ini namanya rubrik. Jadi 0 itu artinya apa? Sampai nomor 5. Sampai tingkatan tertinggi seperti apa. Nah, gitu ya. Ini contoh saya menggunakan apa namanya tabel ini untuk meneliti sesuatu. Gitu. Nah, diterapkan di pendidikan anak usia dini bagaimana, Pak? Diterapkannya ya tadi itu. Motorik halus itu indikatornya apa saja? Nah, masing-masing diberikan skala 0 sampai 1. Anak ini belum mampu untuk apa? Berarti nilainya 0 gitu ya kan, belum mampu atau nilainya 1. Sudah mampu namun harus didampingi ya, harus di tangannya harus digerakkan, maka itu nilainya 3 atau 2. Nah, disesuaikan sampai yang skala nomor 5. Gitu. Oke. Nafi, ya, ada yang lain? Baik, Pak. Oke, sudah. Ya. Oke, ini jam berapa sekarang saya? Oh, oke. 5 menit lagi ya. Baik. Jadi kalau minggu lalu saya minta Anda membuat seperti penelitian kuantitatif ya, saya lihat ada beberapa yang sudah melakukan, ada yang beberapa belum. Coba sekarang teman-teman, saya nggak tahu ya, nanti UTS-nya coba saya tanya ke Pak Pram dulu ya. Saya tanya Pak Pram dulu. Jadi nanti setelah UTS ini kita fokus ke tiga hal. Yang pertama adalah penelitian eksperimen, penelitian penelitian tindakan kelas ya, dan penelitian pengembangan ya. Jadi kita punya waktu 2 minggu ini untuk mematangkan kuanti dan kuali ya. Kuanti dan kuali boleh teman-teman untuk share, untuk apa namanya discuss dengan dosen lain, itu sangat-sangat dianjurkan ya. Kalau tadi itu apa namanya musik itu dengan Pak Suryadi, motorik kasar dengan Pak Pram, kemudian apa lagi dengan Bu Wuri ya, bisa dengan Bu Wuri bisa gitu ya. Nah, siapa tahu beliau-beliau itu memiliki satu ide yang memang belum terekspos ya, gitu. Nah, memang apa ya? Kadang kita nggak pede sih, ya kita kurang pede begini. Judul saya ini terima nggak ya, layak atau nggak ya?
worthy atau tidaknya itu tergantung dari kematangan rasional latar belakang kamu nanti. Semakin itu lengkap alasannya, maka semakin bermanfaat. Kalau Azian tadi kan masih bingung, dia nyari yang Y-nya, ya masih bingung ya. Tapi udah kelihatan digital literasi, satu variabel itu aja sudah bagus. Loh, kenapa? Karena happening, sedang terjadi saat ini digital literasi. Apakah ada sekarang dalam satu kakak tidak memiliki HP? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin ya. Semua keluarga sekarang sudah memiliki alat seluler atau HP atau terkoneksi internet lah, ya. Terkoneksi internet lah. Gitu. Tapi masalahnya internetnya untuk apa? Internetnya untuk WhatsAppan aja, nonton YouTube atau apa kan gitu. Nah, itu namanya digital apa? Tingkat adopsi teknologi, ya, Azen ya, di digital literasi, tingkat adopsi teknologi. Sama-sama menggunakan HP, katakanlah merek Samsung gitu ya, sama-sama bisa dilipat ya. Yang satu dilipat tapi bisa explore sesuatu hal yang besar, yang satu dilipat hanya untuk dilipat-lipat itu aja. Nah, ini adalah tingkat adopsi teknologi yang berbeda. Sama-sama terkoneksi internet, sama-sama terkoneksi Wi-Fi, tapi outputnya bisa berbeda. Ya. Outputnya bisa berbeda. Gitu. Oke, teman-teman ya. Dan saya masih memaklumi kalau teman tujuh masih kalau. Ya. Semakin, jangan khawatir ya, semakin lama nanti Anda akan juga semakin galau. Justru itu bagus. Ya. Bagus ya. Bagusnya kenapa? Ada rasa penasaran Anda, aduh ini, nah itu, ya, itu perlu itu. Ya. Tahu-tahu mau UAS gitu ya, tahu-tahu ada segera mengumpulkan judul, nah udah, nah, ya kalau gitu silakan sholat malam, istikharah, gitu ya Allah, judul apa yang harus aku pilih, gitu ya, gitu, nah, gitu sambil berdoa begitu. Baik teman-teman, ya saya have to go. Saya harus bergeser di agenda lain dulu. Ya. Semoga dalam minggu depan kita bisa ketemu. Ya. Karena masih banyak hal yang saya perlu ini kan. Contoh penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, nggak tahu ini teman-teman harusnya sudah dapat itu ya di karya ilmiah ya Mendeley. Nah ini penting. Ya. Jangan sampai di MedPen ini Anda nggak bisa mensitasi, mengutip dan lain-lain. Ya. Nah, laptop sudah ya. Pertemuan pertama saya sampaikan ya, clear ya. Wajib harus memiliki alat perangnya masing-masing. Alat perangnya masing-masing harus ada, harus siap tempur. Saya ingatkan ini sudah tengah semester, jadi yang laptopnya bermasalah segera dibetulin. Yang belum ada laptop segera dipikirkan solusinya seperti apa. Karena itu salah satu alat perang Anda. Nah, ke depan saya perlu nanti cek satu-satu penggunaan Mendeley-nya. Ya, ini hanya pengulangan ya di mata kuliah karya ilmiah ya. Itu kan Anda sudah diajarkan pengutipan, citasi dengan menggunakan Mendeley karena jangan sampai ketika membuat skripsi itu daftar pustakanya masih manual ya. Nah, masih manual. Kalau makalah okelah dimaklumi, presentasi, makalah manual oke. Tapi kalau skripsi jangan, nanti ketahuan. Pasti nanti akan repot. Daripada mempersulit diri Anda ketika ruang sidang nanti, di ruang sidang, mending sekarang kita pelajari sama-sama. Oke? Gitu, teman-teman. Good luck. Ya. Sehat-sehat semua. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.